Seorang hamba bila mana mendapatkan dugaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dugaan itu disikapi oleh seseorang, diterima untuk menguji keimanannya, dan juga tidak tergopoh untuk menilai kepada musibah itu sebagai perkara yang negatif. Yakni yang kena musim kemarau panjang waktu itu semua termasuk Nabi. Tapi Nabi ketika itu tidak mengatakan, tidak langsung meminta kepada Allah supaya diangkat ke semua itu, diterima. Khawatir permintaan doa atau meminta kepada Allah untuk diangkat ke semua itu, khawatir menjadi satu hal tidak menerima dengan dugaan yang datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, likulli maqamin maqal. Setiap seorang itu tinggi kedudukannya di sisi Allah, ada bahasa tersendiri untuk dia bermuamalah dengan Allah. Kita kalau kena, dan kitalah orang lain, kalau kena musibah, maka pastinya mereka akan meminta kepada Allah supaya musibah itu diangkat. Nabi Allah Ayyub alaihissalam diduga oleh Allah cukup lama, sehingga menyebabkan orang pun banyak menghindarkan diri daripada Nabi Ayyub. Ketika istrinya, sehingga hanya istrinya yang setia menemani kepada Nabi Ayyub. Ketika istrinya menanyakan, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya musibah penyakit yang menimpa kamu ini disembuhkan oleh Allah. Katanya, berapa lama aku kena penyakit ini? Enggak, katanya 7 tahun. Berapa lama aku dibagi sehat oleh Allah? Katanya 70 tahun. Belum sampai sama dengan sehat yang diberikan oleh Allah 70 tahun, baru 7 tahun sakit aku nak minta sembuh kepada Allah. Malu nak meminta kepada Allah. Setelah diberi banyak nikmat, baru sikit. Itu pun sikit menurut dia, 7 tahun bukan sikit ya. 7 tahun sakit. Malu untuk meminta kepada Allah, yakni khawatir dugaan yang diberikan oleh Allah disikapi dengan tidak menerima dengan dugaan itu, sehingga minta diangkat segera oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab yang sedemikian, baginda Rasulullah yang juga merasakan akan kelaparan, dan juga bahkan beliau hidup dalam rumah tangga yang cukup menghadapi banyak kesusahan, akan tetapi tidak pernah komplain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada ketika ditafsirkan tentang fasabrun jamil wallahu musta'an wa ala ma tasifun, kata-kata Nabi Ya'qub alaihi salam mengatakan fasabrun jamil. Apa itu sabrun jamil? Sabar yang indah, sabar yang tak ada protes, sabar yang tak ada mengeluh, sabar yang tak ada mengatakan aduh, tak ada. Hatta sakit, hatta masalah. Hada sabrun jamil.